Assalamualaikum. Adik-adik semua dalam rancangan. Yes. Memang meriah betul hari ini dekat studio sebab kita ada kawan-kawan daripada sekolah. SK Sungai Gau Pahang. Betul tak? Betul. Okey. Kepada yang tak pernah lagi pergi SK Sungai Gau, buka Waze, cari jalan pergi sana. Okey. Minggu ini, episod kali ini ceritanya tentang 3R. Siapa tahu 3R? Reduce, reuse, recycle. Bukan rambut rambutan rojak, makcik. Reduce ni tahu tak? Reduce ni ialah mengurangkan. Kita mengurangkan penggunaan contohnya plastik. Reuse. Menggunakan semula. Seperti contohnya botol air. Botol air kita beli. Kita boleh guna semula tak? Boleh. Isi balik air boleh jadi botol air bawa pergi sekolah selama 35 tahun. Recycle. Kita semula. Ya, kepada makcik yang tak apa dengar tu, saya bukan cakap bicycle, makcik. Recycle. Kita semula. Kita buang dekat tempat yang boleh dikita semula. Itu adalah 3R. Reuse, reduce, recycle. Harap-harap adik semua faham. Tak faham, pergi cari Google sendiri. Jadi, kita nak terus ke segmen kita yang pertama. Kita ke segmen uji minda. Kita sekarang di segmen uji minda. Yes. Dan ini dia bintang-bintang kita untuk segmen uji minda. Kita ada wakil-wakil kawan-kawan kita dari sekolah masing-masing. Kita mulakan dengan mereka ni dulu. Daripada nama siapa, dari sekolah mana? Nama saya Wan Amir Syazri bin Wan Muhammad Fendi dari sekolah SMKE Sultan Azlan Shah. Sultan Azlan Shah. Alright. Ni saya Ahmad Syukur bin Arifin dari SMKE Sultan Azlan Shah. Yes. Kawan-kawan dari sekolah Sultan Azlan Shah. Alright. Awak? Okey, nama saya Muhammad Fahim bin Muhammad Latif. Saya sekolah di SMK Bukit Kuching Tengah. Kuching Tengah. Ini kucing tepi. Kucing Siam atau kucing jantan? Tengah. Kucing Tengah. Okey, nama siapa? Nama saya Nurul Syufiza binti Subandi dari SMK Bukit Kuching Tengah. Okey. Jadi kita nak tengok sekolah mana yang akan dihukum hari ini. Kita terus ke meja menguji minda. Di segmen uji minda, kita ada 5 soalan. Setiap soalan mempunyai 10 markah untuk jawapan yang betul. 5 markah akan ditolak untuk setiap jawapan yang diberikan salah. Alright, dah bersedia? Kalau dah bersedia, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Bagaimanakah cara kita mencegah bau badan? Macam mana cara nak mencegah bau badan? A. Mandi seminggu sekali dengan menggunakan berus kasut. B. Mandi dengan lebih kerap dengan menggunakan sabun mandian. Saya rasa berus kasut itulah berkesan. Yes. Okey. Kedua-dua kumpulan memilih jawapan B. Jom kita tengok betul ke tidak. Yap, betul B. Mandi dengan lebih kerap menggunakan sabun mandian. Okey, soalan yang kedua. Dot, dot, dot adalah rawatan pergigian bagi merawat masalah gigi yang bertindih, terpusing, terkeluar supaya susunan gigi menjadi lebih teratur. Rawatan apakah itu? A. Rawatan pergigian. B. Rawatan ortodontik. Okey. Wow. B. Alright. Jom kita tengok. Betul tak? Ya, betul. B. Rawatan ortodontik. Soalan ketiga. Sebutkan 3 jenis rabun warna. 3 jenis
rabun warna. A, rabun warna kuning, putih dan kelabu. B, rabun warna merah, hijau, biru, kuning. Apakah jawapan anda? Tunjuk. B, rabun warna merah, hijau, biru, kuning. Betul! 30 markah untuk anda. 30 markah untuk anda. Terdapat kira-kira 206 tulang dalam tubuh badan manusia dewasa. Apakah tulang yang terpanjang dan terbesar? A, tulang belakang. B, tulang paha. Okey, apa jawapan anda? B. B. Kedua-duanya memilih tulang B. Ya, betul. B. Okey. Soalan kelima. Berikan dua jenis kecelaruan identiti seksual manusia. Ini confuse. Dua jenis kecelaruan. A, transnational dan lesbian. B, bisexual dan gay. Anda telah memilih B dan anda telah memilih A. Jawapannya adalah tahniah. Salah. Sebab yang betul adalah B, bisexual dan gay. Ini bermakna kawan-kawan kita dari sekolah Azlan Shah berjaya mengumpul sebanyak 50 markah. Daripada sekolah kebangsaan Bukit Kuching Tengah berjaya mendapat 40 markah. Nak tak tengok kawan kita kena denda? Satu, dua, tiga. Tapi jangan risau. Anda boleh ganti balik markah yang kurang ni dalam segmen Minda Sihat sekejap lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Doktor Muda. Adik-adik masih lagi menyaksikan Doktor Muda. Yes. Doktor Muda. Sekarang ni abang-abang nak bawa adik-adik semua, kita nak tengok kawan-kawan kita ahli kelab Doktor Muda Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Nyok Kedah. Hoi, punyalah kreatif, punyalah inovatif. Jom kita terus ke segmen. Jom. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Abang Nabil di studio. Wah, Abang Nabil makin sadu, makin handsome sekarang ni kan? Ha, hebat kan kawan-kawan kita di studio? Terbaiklah korang semua. Okeylah, sekarang ni anda bersama saya Nur Aisyah binti Muhammad Hassan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Nyur, Jitra Kedah. Inilah sekolah kita orang. Cantik kan? Okeylah kawan-kawan, sebelum kita bersketsa bagai, saya di sini ingin berkongsikan sedikit informasi tentang projek komuniti 3R yang kami adakan di sekolah ini. Projek ini merupakan hasil kerjasama antara kelab, koperasi, pusat sumber, bahasa Cina dan juga kelab Doktor Muda. Hari ini, saya akan menjelaskan bahan buangan seperti ini untuk menjadi lebih kreatif dan untuk menyelamatkan alam sekitar daripada tercemar. Projek komuniti kami pada hari ini ialah tempat meletak cekak dan gelang. Ianya dapat menampung sebanyak 2 kilogram sahaja. Projek kedua kami ialah seperti ini. Tempat meletak duit syiling dan kerongsang. Cantik tak kawan-kawan? Inilah hasilnya. Projek ketiga kami ialah tempat menanam pokok bunga. Ia dapat mencantikkan halaman sekolah kita. Oleh itu, kita haruslah mengamalkan prinsip 3R dan sayangilah alam sekitar.
Okey kawan-kawan, cerita mengenai projek komuniti dah pun habis. Sekarang, mari kita saksikan sebuah sketsa bertajuk Kebersihan Persekitaran. Jom kita saksikan. Okay. Tengok ya, Fox malam. Tengok. Syok. Best juga. Siapa yang terkeluar? Tak pasti, tapi yang tahunya dua penyekiran semalam. Kuasa Rachel dengan Lisa tu bukan syok pun. Besat, oh, ya? Nak tukar topik boleh tak? Awak. Haikat, hantau tak budaya kita semula ni dapat menjamin persekitaran yang bersih tau. Betul tu. Tapi... Tapi apa? Eh, korang ni tak nampak ke? Kan ada tuan kita semula dekat sini. Buanglah ke tempat yang betul. Ha, awak yang tak buang ke tempat yang betul. Hey, korang tak nampak ke tukar korang itu? Apa ingat elok kau sampah macam ni? Kau kutip? Itulah, buang sampah merata lagi. Kan dah kena denda. Lain kali, dengarlah orang cakap. Eh, korang tahu tak? Barangan kita semula ni ada nilai komersial yang tersendiri tau. Itulah. Lain kali, amalkan proses 3R. 3R? Apa tu Haikal? 3R tu bermaksud reuse, reduce dan recycle. Ha, macam mana dengan sketsa kami? Terbaik kan? Ingat, jagalah kebersihan persekitaran kita dan amalkan prinsip 3R. Okeylah kawan-kawan, sampai di sini saja pengembaraan Jom Ronda di sekolah kami. Kita kembali bersama Abang Nabil di studio. Bye. Hebat. Itu dia, bersemangat betul sketsa amalan persekitaran 3R kawan-kawan kita di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Nyo Kedah. Okey, seperti biasa, anda pun tahu setiap sketsa yang kawan-kawan kita ni buat, adik-adik semua, kawan-kawan semua boleh undi. Jadi undinya di mana? Undinya di Facebook Club Doktor Muda dan di YouTube Club Doktor Muda. Alright. Jadi kepada adik-adik semua, kalau kita menerapkan amalan 3R ni, reduce, reuse, recycle, apa yang boleh kita, apakah kebaikannya? Kebaikannya adalah kita dapat menjaga persekitaran kita, betul tak? Betul tak? Okey, Abang Nabi bagi contoh macam inilah. Kalau kita tak amalkan, makin lama sampah kita makin banyak, betul tak? Makin banyak. Nanti lama-lama ruang pembuangan sampah tu jadi bertambah. Bukan bertambah banyak, bertambah besar. Besar. Malaysia kecil kan? Nanti sampah banyak, besar. Adik keluar rumah aje sampah. Hei, pergi sini sampah. Pergi sini sampah. Masuk bilik tidur sampah. Pergi bilik air sampah. Sampah di mana-mana. Nak ke hidup dengan sampah? Jadi kita kena amalkan amalan 3R. Reduce, reuse, recycle. Kita rehat kejap. Kembali selepas ini dalam Doktor Muda. Alright, selamat kembali dalam rancangan Doktor Muda. Dan kita berada di segmen Minda. Yes. Ini adalah segmen Minda Sehat, di mana kita akan menguji kecekapan mental dan fizikal peserta-peserta kita. Okey, adik-adik nampak tak ni? Ini bukan piasan . Ini adalah Jenga. Tahu pernah main Jenga? Keluarkan kayu tu satu-satu, jangan bagi dia jatuh. Okey, satu soalan akan diberikan dan dalam soalan ini ada 10 jawapan. Dan jawapannya berada di dalam Jenga ni. Alright, jadi kita akan mulakan dengan sekolah Bukit Kucing Tinggi Tengah. Bukit Kucing Tengah. Jadi Azran Shah boleh dikuarantinkan dulu, tepukan untuk mereka. Okey. Soalannya adalah cari 10 bahan kimia dalam asap rokok pada Jenga yang diberikan. Okey. 3, 2, 1, mula. Cepat. Come on. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Okey, metanol.
Okey. DDT. Come on, secepat yang mungkin. Cepat. Ya, atas tu, atas tu, atas tu. Cepat. Ha. Penol. Cari cepat. Ha. Arsenic. Cari cepat, cari cepat. Ha. Apa tu? Aidin. Aidin. Bukan tinggal lah. Ha. Ha, satu lagi. Come on. Jangan jatuh, jangan jatuh. Alright. Hydrogen. Okey. 10 bahan kimia adalah asap rokok pada jenga yang diberikan. Hydrogen ada tak? Ada. Betul. Satu. Iodin. Iodin. Tak ada. Oh, bagus. Tahu eh. Bagus. Iodin tak ada. Okey. Amonia. Amonia ada. Betul. 9. Right. Nikotin, betul. Arsenik, betul. Aceton. Ada. Pinol, ada. DDT. Yes. TAR. Ada. Metanol. Ada. Yap, itu saja jawapan yang betul. Kita ada 9 tepukan untuk Sekolah Bukit Kuching Tengah. Kita bersama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Azlan Shah. Dah bersedia? Dah. Kalau dah bersedia, ini adalah soalannya. Cari 10 bahan kimia dalam asap rokok pada jenga yang diberikan. Okey? 3, 2, 1, mula! Cepat! Yes. Apa? Yap, metanol. Ha. DDT. Ha, cepat. Kalsium ada kan? Kalsium ada dah asap rokok. Rasanya kadbon ada kan? Ada. Asap rokok kadbon. Ha. Hei, jangan. Oh, 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 oh. Cepat, nak jatuh, nak jatuh. Sedih sikit. Aduh. Kita perlukan 4 jawapan lagi. Sedih, syukur. 10 bahan kimia adalah asap rokok. Eh, takut ni. Eh, jatuh ni sekarang. Alah. Cepat, come on, come on, come on. Tak. Cepat. Tak. Baru ada 8. 2 lagi. Tak. Apa lagi ada? Ayodin bukan. Nah, kasim kot. Bukan. Cepat. Jatuh ni. Satu lagi kawan. Satu lagi. Tinggal kasim ke? Kasim betul. Tak tiga. Yes. Alright. Itu dia. Hey. Mana ada kalsium dalam asap rokok? Salah satu. Aceton. Betul. Arsenik. Hidrogen. Nikotin. Bahaya. Apa yang boleh buat benda ni jatuh eh? Dah jumpa dah. Ta. Pinol. Amonia. Amore. Tak ada. DDT. Yes. Dan metanol. Alright. Okey. Daripada 10, hanya 9 saja jawapan yang betul diberikan. Tapi berapakah masa yang dapat mereka catat? Kalau nak tahu, tunggu selepas ini dalam Doktor Muda. Wah. Terima kasih kerana masih setia menonton kami dalam rancangan
Doktor Muda. Yes. Okey, ini adalah segmen yang terakhir, segmen untuk kita beritahu siapakah pemenang untuk episod kali ini. Jadi, dengan berbekalkan markah sebanyak 130 tepukan untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Kuching Tengah. 130 markah, markah keseluruhan eh. Dan untuk Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sultan Azlan Shah, 135 markah. Lebih lima je. Lebih lima je. Tahniah, inilah juara episod Doktor kali ini. Ini dia. Makcik bawa balik pasar tadi. Belilah sikit barang untuk korang. Tepukan untuk Petro Sains dan Karang Craft sebagai penaja kita. Okey. Terima kasih. Menang ke kalah, hadiahnya lebih kurang sama je. Tapi hari ini nampak kita ada perkongsian ilmu. Betul tak? Adik-adik semua dapat informasi, boleh dikongsi. Kita borak tentang apa tadi? Tiga. Reuse, recycle. Alright, jadi sekarang ni kita nak cari penonton paling sporting. Siapakah penonton paling sporting kita? Mari kita sama-sama cari sekarang. Yeay! Siapa paling sporting? Siapa paling sporting? Mana? Mana, mana, mana? Siapa paling? Siapa paling sporting? Siapa yang paling sporting? Ayah. Mana pemenang kita? Itu dia. Yes. Inilah pemenang kita dari paling sporting. Diri atas kursi. Cepat, diri. Cepat. Takut patah. Tak payah duduk. Alright. Jadi kepada adik-adik semua yang menonton di rumah, jangan lupa untuk layari klub Facebook Club Doktor Muda dan Instagram kami @DoktorMuda. Kita jumpa di episod yang akan datang. Doktor Muda.